bakai ming wate mendoa na diulikeun hana. Bahkan nyo ingat hana sapuka kadang khutbah pakai ming munya su tunggu khatib hande wate baca rukun ke peploh ro urang han sa jumaan. Eh kata lega surahnya tapi mungkin na yang na watanya na yana maka tulang lom pakai ming barukun khutbah munya su tunggu imum hana udep ming handih ke peploh ro urang ahli Jumaat, hansah Jumaat. Karena pakai mik termasuk bid'ah di dalam masjid. Nah kita baklu cuma gura bacut darah sirah ulama tuha yang kau meninggai Abi Basi. Ke Nabi Basi je payah. Nyoh nak payah. Abi Basi kuli batir. Nah kita baklu termasuk helm yang bid'ah. Hai begitu. Pajan kau karang kitab, pajan helm. Yang ke? Ulama yang karang kitab jamunkan retak kita nyawa. Urun yang katuk tingkat makrifah. Ate kagli dihukalan baklah mahfud apa yang akan terjadi. 10, 20, 20 tahun yang akan datang. Ke tulis. Mereka perlu dia, belum bagi. Belum kejuk oleh api. Belum kopi. Maka salah sabah masjid di kuli di batir jino hana pakai mik masa abi sampai masa jino jino ka berperan panitia juhala kan hai panitia masjid kan pemborong ibut bele kitab alihbat dan kadang karena kanapeng gebuh lah kedua panitia masjid ka di rong-rong jino ini pakai mik ro an cucu abi pasi kan paya baklun ya tanya kipan drone menyoe nepeuteun ada abi kebah nepeuteun menyoe mundur daripada pengurus masjid drone hana sadang abi awaknya puing pupu aju yang atasnya wae dua suara khatib menyatakan kita perlu mik handih untuk peploh ro urang hansa karena su melalui alat hana kira. Nah tingkat surah kalau belum pegah tapi yang menulis dalam kitab hana mik yang na urungnya hana pedang Jumaat di kampung ganyan wajib gejak hoho yang tu suara azan nyan kengkat ingat geti-geti tihinan na sedra urung di puncak bukit rumah wate azan hina bat tempat Jumaat deh gedengar dekati pak sare handi hana wajib jak karena yang tihuno suara ime leangen karena hana mik jamun yang suara lime leangen lang kitab tak perhut ke mik jino berarti kah nak mau tabar su yang di pucak bekit karena time leangen tiro urun tu lauro merumah handi mati gebang di masjid sekira pak sare itu wajib tak. Jadi apa yang terjadi jino yang karena dalam kitab cuma hanya langsung dage bayi tabung nah dalam kitab mahli tapi hanya tabung inan yang surah saatnya suara di meli angin jino karena alat kai pegat kunmi sabang jit berarti punya bunuh suara email angin hana mau tabar urung pakai mik deh su sekira hana mik hande yang mau tabar hina puluh hele ahli Jumaat hansa Jumaat jadi payah cekak betul yang kerja be break trik kan yang betul bila tahu kau buat hari nama su buat rukun tu mm mentang mesti puluh minit kerja yang betul semayang yang payah pegang perubahan je. Baik baca semayang kulhu dengan inna ataina. Gu biasa puro. Hana rupu pilu. Sabihis dengan hal adam nyahana Jumaat dengan munafi munafikun. Kutubah ne pupane wujud. Ata takam pom urang dum maka pegahinan fadilat-fadilat mentang nyo kaita mong budu mulut pegah kebelihan baca mentang baik dia pegah sejarah Maulid inan. Singoh lekai bate ada kelah pegah pak emosi nyol tu Jumaat biwate gedung 2 jam kuno pidato menyau naurung karena hana ka